أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Mulanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia berkata pada Nabi, ya Rasulullah, janganlah kamu tegah aku daripada memasuki syurga. Demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, aku sangat menginginkan masuk syurga. Seorang sahabat Ansar tiba-tiba dia sebut kepada Nabi, jangan kau menghalangi aku daripada masuk syurga. Baginda tersenyum mendengar ucapan daripada sahabat tersebut. Maka Nabi pun tanya kepadanya, apakah amalan kamu yang telah dipersiapkan untuk kamu menuju ke syurga? Pemuda itu jawab, aku telah mempersiapkan dua perkara, yang dengan keduanya aku berharap dapat masuk syurga. Pertama, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kedua, aku tidak akan melarikan diri pada saat pertempuran berkecamuk. Maksudnya dia kata bahawa aku benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, percayalah wahai Rasul, bila berlaku perang aku takkan lari. Sekali dalam pertempuran yang dahsyat itu, dia pun terbunuh di medan perang tersebut. Dan oleh kerana itu menjadi salah seorang daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya cerita ini nak beritahu betapa para sahabat sangat-sangat berkeinginan menuju ke syurga Allah. Apa sebab sampai semua orang di zaman Nabi bercita-cita tinggi untuk masuk syurga Allah? Nak kata kita tak bercita-cita masuk syurga, kita bercita-cita, tapi tidak setinggi para sahabat Nabi bercita-cita nak masuk syurga. Lepas tu kita lihat bahawa cerita mereka ini adalah cerita yang sangat menarik. Cara Nabi install para sahabat itu sampai boleh berubah sikap daripada memikirkan hanyalah hidup dunia, tapi install sampai rasa dunia ni penting, tapi lebih penting akhirat. Diceritakan lagi dalam kitab Sahih Muslim, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, seorang sahabat yang masih muda dan merindukan syurga Allah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku kelak ingin sangat mendampingimu di dalam syurga. Mati nanti aku, wahai Nabi, kalau boleh aku nak berada dalam syurga bersama denganmu, di sampingmu ya Rasulullah. Nabi tanya padanya, ada permintaan lain tak selain pada itu? Ada benda lain nak kamu nak minta? Kata Nabi, benarkah kamu inginkan jalan ini? Ada benda lain nak minta tak? Betulkah nak betul-betul jalan ini?
Maka dia menjawab, memang inilah yang aku inginkan wahai Rasulullah. Nabi beritahu kaedah kepadanya macam mana nak menuju ke syurga. Nabi kata, fa'inni ala nafsika bikafrati sujud. Bantulah dirimu, bantulah aku terhadap dirimu dengan banyak sujud kepada Allah. Maknanya Nabi nak beritahu, boleh nak duduk dengan syurga dalam dengan aku, tapi tolonglah, tolong aku sampai dapat kamu duduk dengan aku dengan cara kamu tolong diri kamu dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di situ Nabi nak cerita di antara kaedah menuju ke syurga Allah, memperbanyakkan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Disebut pula oleh Sauban bagaimana cerita ketika Sauban datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dicerita dalam Sahih Muslim. Maka Nabi kata lebih kurang tadi, innaka lan tasjuda lillahi sajadatan illa rafa'aka biha darajatan. Jadilah engkau, innaka lan tasjuda lillah, melainkan apabila kau sujud kepada Allah, Allah akan mengangkat darjatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jalan menuju ke syurga Allah itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kejayaan Rasulullah adalah dia boleh terapkan satu benda yang tak nampak. Dia boleh bagi harapan perkara yang tak boleh dilihat dengan mata. Ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatira ala qalbil bashar. Syurga ni sifat dia mata tak boleh tengok, tak pernah tengok. Telinga tak pernah dengar. Hati pun tak pernah terlintas. Macam mana syurga tu yang kita lintas tu tak tepat lagi. Benda yang tak nampak, yang telinga tak pernah dengar, yang tak boleh bukti dengan satu benda. Hebatnya Nabi, dia boleh install orang sampai percaya dengan satu benda yang tak dapat dilihat. Kalau kita berjaya buat macam ni, kita boleh bagi pada satu orang nampak benda yang dia tak nampak. Wow. Ni orang kata influence, manusia yang boleh memberi kesan pada orang lain. Waktu Nabi dia boleh bagi kesan. Dia bukan seorang yang buat agama untuk dirinya. Kita faham kalau Nabi ni datang bawa agama untuk peribadi, tak ada siapa nak marah. Muhammad mu nak Islam, gapo masalah. Tapi sebab Nabi berjaya install satu benda yang sampai seluruh orang Arab boleh percaya kepada Nabi dengan benda yang sukar untuk dikecapi dengan hati. Tak apa lagi lah kat mereka percaya. Percaya tu okey. Tapi sampai tahap yakin tu. Bukan saja sampai tahap yakin biasa. Hakul yakin. Yakin sungguh-sungguh. Sampai minta pada Nabi ayat-ayat ni, ya Rasulullah, kami kalau boleh nak duduk denganmu dalam syurga. Padahal tak ada siapa pernah melalui syurga, melihat keindahan syurga. Hanya Nabi sahaja diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kenapa Nabi berjaya sampai tahap demikian? Satu, Nabi di antara manusia yang boleh menampakkan perkara yang tak nampak. Sebab tu kalau kita nak jadi orang yang boleh membawa sesuatu perubahan, kita kena buat sampai orang nampak apa yang kita nampak dan apa yang kita agak-agak benda tu nampak. Contoh, saya nak beritahu, jomlah kita menegakkan sebuah negara Islam, negara yang penuh kerahmatan, keharmonian, dalamnya masyarakat begitu baik. Imaginasi ni penting. Sebab tu saya selalu pesan, kalau tuan-tuan dapat anak yang suka berkhayal, jangan halang. Anak yang berkhayal itu penting kerana khayalannya menyebabkan dia akan menjadi seorang yang berjaya mengkhayalkan satu benda, dan kalau lebih baik, dia boleh mempengaruhi orang lain untuk berkhayal sama dengan dia. Kan? Malam tengok dalam Astro cerita Saving Mr. Bank, cerita Walt Disney nak beli satu karya Mary Poppins. Karya ni terkenal lah bagi orang yang terlibat dengan dunia kartun ni. Dan kenapa yang Walt Disney ni nak beli sangat, sedangkan
yang nak jual karya itu seorang wanita yang sangat keras kepala, yang tak jual dia punya hasil dia. Dia tulis buku, buku ni sangat laris. Buku itu menginspiringkan beramai kanak-kanak yang baca. Buku itu menyebabkan jadi seseorang. Maknanya daripada orang tu putus asa, dia bagi harapan. Daripada seorang kanak-kanak tak kasih pada ayah dia, dia kasih pada ayah dia. Daripada seorang budak biasa kepada budak yang luar biasa dari segi kecintaannya, semangat dia nak hidup dia. Jadi Walt Disney nak ambil buku tu nak buat dalam bentuk filem. Sampai tahap dia terpaksa pergi ke Britain jumpa dengan yang penulis buku ni, Mary Poppins ni. Jadi bila jumpa ni, dia yakinkan bahawa buku ni sangat memberi bekas, dan kalau dia buat filem sangat memberi bekas. Sungguh lepas lancarkan filem, memang filem itu memberi bekas kepada banyak orang. Ini kita kata dalam dunia ni ada manusia yang Allah jadikan pada mereka boleh pengaruhi orang untuk percaya apa yang dia buat. Kita kalau boleh bawa yang Nabi bawa ni, memberikan kesedaran pada orang, mempercayai apa yang Nabi percaya, meyakini dan menetapkan dalam hati, baru orang akan sembang bab syurga. Maknanya Nabi ni kelompok kecil, tapi oleh kerana kerja Nabi yang kecil memberikan kepercayaan pada orang, menyebabkan sekali seluruh dunia pada masa itu berubah daripada tidak bertuhan kepada bertuhan yang pertamanya. Yang kedua, daripada percaya hidup dunia ini semata-mata kepada adanya tempat pembalasan yang baik. Terlepas di dunia pun tak apa masalah sangat, sebab kami ada tempat lebih baik yang Allah janjikan. Yang ni menguatkan umat, barulah mereka keluar berjihad, mereka mati sungguh. Barulah bila katakan harta korban, mereka keluarkan sungguh. Makna Nabi tahu Swiss mana yang menyebabkan manusia itu boleh balik kepada Allah. Swiss mana menyebabkan manusia sanggup berkorban. Swiss mana yang menyebabkan manusia itu boleh bersama dengan Rasulullah SAW. Walaupun mereka tidak ditawarkan harta benda dan sebagainya. Cuba kita bayang, para sahabat sanggup pergi berjihad keluar negara daripada Mekah, daripada Madinah, sanggup tinggalkan Mekah dan Madinah, pergi sampai ke China untuk sebarkan Islam. Apa yang Nabi janjikan? Tak ada syurga. Yang kita nak review sekarang ni adalah kenapa benda tu tak ada sekarang. Nak suruh orang buat kerja agama susah. Jom Syekh, kita buat kerja Islam ni. Oh, tak boleh anak kerja ni. Saya nampak kelompok yang berjaya buat benda ni tabligh. Oh, tabligh berjaya. Kan? Dia boleh ajak orang keluar 40 hari ke satu tempat, duduk di surau. Orang ni hanya buat iman dan amal. Iman dan amal dia hanyalah makan dalam talam, bersugi, pakai celak, jubah yang kurta ke tak? Kan? Betul serban, simpan janggut, kemudian baca Quran, majlis tazkirah, 40 hari nak jaga iman, duduk di satu surau. Dia berjaya keluar ke orang daripada rumah dengan memberi satu keyakinan. Lepas tu dia, kalau orang kata dakwah, kan tabligh buat. Lepas tu Nabi, cara dia, lepas tu saya selalu tanya. Kita selalu cerita tapi kita tak bertanya. Kenapa Nabi SAW bila nak berdakwah, first kali dia cari Abu Bakar? Kenapa dia tak pergi cari orang lain? Kenapa dia tak cari Umar tu? Tandanya Nabi bila nak berdakwah, dia kena cari orang yang boleh influence orang lain dulu. Sebab Abu Bakar, dia ada rakan-rakan dia yang sama hebat. Dia ada Sa'ad Abi Waqqas, dia ada Abdul Rahman bin Auf, dia ada apa dia Osman bin Affan, dia ada Mu'az bin Jabal. Ini orang-orang yang as-sabiqun was-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Setelah Nabi strategik dia hebat, tackle Abu Bakar, Abu Bakar tackle sahabat dia. Sahabat dia pula gini, masuk Islam lah Abdul Rahman bin Auf. Oh, siapa ajak? Muhammad ajak. Okey, dia dapat orang paling penting, orang yang paling hebat. Dia buat sikit perubahan, dia install pada 2-3 orang ni. Akhir sekali orang ni lah yang menceritakan apa yang Nabi nak bawa. Tuan-tuan, ini Nabi buat. Nabi dah praktik
Baru ni saya jumpa satu buku, buku Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell dia banyak tulis buku-buku yang hebat lah. Buku di antaranya buku Adapt, atau buku dia yang hebat lah, Adapt. Kita ni kena adapt sentiasa. Ustaz ni siapa? Kait Nabi, kait dengan Barat ni? Tak, nak cerita. Orang Barat baru tulis, Nabi dah buat dah. Cuma nak buktikan, kalau orang ambil jalan yang Malcolm Gladwell ni buat, dia ikut jalan Nabi lah. Bukan kata Malcolm Gladwell tu ikut jalan Nabi. Apa Nabi ikut jalan Malcolm Gladwell? Tak. Yang Malcolm Gladwell tulis itu adalah common sense yang patut ada bagi seorang Muslim. Dia tulis, dia kata satu buku yang menarik, The Tipping Point. Tipping Point ni cerita sebenarnya berlaku sikit twist saja atau sikit perubahan, dia akan jadi perubahan tu besar. Sikit ya. Maknanya tipping point ni ceritanya, tipping ni top lah, benda-benda paling atas, point tu sikit yang berubah, semua sistem berubah. Mudah faham fenomena lah. Kan. Macam mana satu keadaan boleh jadi fenomena? Islam datang jadi fenomena. Dia bukan jadi biasa. Tak, fenomena. Dan fenomena tak berhenti sampai hari ni. Itu hebat dah. Dia kata, dia bagi contoh, dia kata dulu di Brooklyn, kata Malcolm Gladwell ni, di Brooklyn kadar jenayah terlampau tinggi, ada 600 ribu kes jenayah satu tahun. Tiba-tiba tahun berikutnya, lama-lama jenayah 600 ribu tiap-tiap tahun ni, tiba-tiba satu tahun jenayah berkurangan jadi 300 ribu ya. Maka dia pun tanya, kenapa keadaan demikian boleh jadi? Dia kata keadaan demikian boleh jadi kerana a little group of people, ada sebahagian manusia yang kecil, manusia kecil, kelompok yang kecil melakukan little change, perubahan yang kecil. Mereka perubah perubahan macam mana? Mereka bagi semangat. Sudahlah jenayah ni, kita tak larat dah jenayah ni, dah banyak sangat, jomlah kita buat perubahan sikit. Hanya dengan menggunakan kaedah bercakap. Maknanya satu grouping bercakap dengan orang lain, dia buat grup, dia cakap dengan orang lain. Bila dia cakap dengan orang lain, orang lain terkesan. Orang lain terkesan tu pula sampai pada orang lain. Maknanya satu grup yang kecil buat sikit perubahan, nak tukar jenayah yang banyak di Brooklyn daripada jenayah 600 ribu. Dan satu kelompok polis yang juga buat perubahan, iaitu ambil sikit masa lebih untuk berkawal, bagi kesedaran pada orang ramai. Maknanya grupi yang kecil buat perubahan ini, akhir sekali di Brooklyn jatuh kadar jenayah daripada 600 ribu kepada 300 ribu. Maknanya nak beritahu, the tipping point adalah sekelompok manusia kecil yang buat kerja-kerja kecil yang mengubah manusia. Nabi satu orang insan yang kecil, tak ada lebih apa, bukan ada rata, anak yatim piatu, berniaga pula dalam keadaan hanya menumpang daripada Abu Bakar As-Siddiq, sorry, daripada Ali bin Abi Abu Talib. Berniaga dengan kejayaan tersebut tidaklah kejayaan yang hebat sampai orang kata mempengaruhi semua orang. Tak, perniagaan Nabi berjaya dan Nabi bisnesnya hebat, tapi kehebatan dia samalah dengan kehebatan peniaga-peniaga Arab yang lain. Tapi Nabi bawa satu benda inspiring, benda yang dapat pada Allah. Bentuk dia, Nabi terima ya benda tu, sampai tahap Nabi rasa wow. Nabi bawa pula kepada Abu Bakar. Abu Bakar wow. Bawa pula pada satu grup yang kecil. Grup kecil inilah yang mempengaruhi orang lain. Ceritanya tak lebih daripada janji syurga, janji nikmat, ada tempat yang lebih baik. Dunia bukan tak boleh tinggal, tapi kalau kita terlepas, ada tempat lebih baik. Dengan sikit perubahan itu, tipping point yang disebut oleh Malcolm Gladwell tu, Nabi dah buat perubahan sampai ke seluruh dunia. Dan hari ini perubahan kecil yang Nabi buat dengan para sahabat tadi menyebabkan kita rasa nikmat agama. Tapi kita pula tak buat kerja itu. Kan? Ini yang menyebabkan syurga tak sampai pada orang. Jadi orang rasa dia tak layak masuk syurga. Ahli maksiat selalu rasa bahawa kami bukan ahli syurga. Dan yang paling teruk sekali, yang dengar tentang syurga pun tak rasa semangat syurga. Tidak. Kita ni semua bagi sumbangan pasal nak masuk syurga. Sampai waktu itu saya mengajak di surah Al-Falah tadi. Abang,
ada satu kakak tanya soalan. Ustaz, kami tahu syurga tu bagus, seronok, tapi kami tak rasa syurga, macam mana? Tanda pasal apa? Kita hanya cinta syurga, tapi kita tak khayal pasal syurga. Kandungan ni lagu mana, hebatnya macam mana, kedudukan macam mana, jarak perjalanan macam mana, nak habiskan satu perjalanan tu berapa tahun ambil masa, nampak tak? Ni menyebabkan kita lihat bahawa disitulah membayangkan betapa para sahabat Nabi, bukan mereka tersemangat itu kerana mereka dengar syurga, ya tak? Nabi cerita, menghayalkan, bagi nampak, walaupun tak boleh nampak, tapi bagi nampak sampai mereka rasa mana yang syurga. Jadi tajuk, ini bukan tajuk ni, tak satu mukadimah ya. Nak ceritanya adalah, kita nak cerita hari ini, apa itu syurga? Ahli syurga lagu mana? Sifat ahli syurga macam mana? Kalau duduk dalam syurga, apa kemanisan dia? Apa keindahannya? Semoga dengan cerita ini menyebabkan kita masih ada harapan untuk menuju ke syurga Allah. Sebab pernah saya buat program dengan Fin Jamal. Fin Jamal tu kenal. Nanya lagu Arjuna Beta tu. Yang masuk muzik-muzik baru ni. Dia pakai tudung, tutup aurat. Saya suka.